haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Pengasih, yang alhamdulillah kasih sayangnya kita dipertemukan pada malam hari ini dengan niat mudah-mudahan niat ini karena Allah dan kita bertemu atas kebaikan semua. Salawat tadi ini selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi momentum pada bulan ini bertepatan dengan Maulid Nabi Rasulullah Sallallahu. Mudah-mudahan contoh teladan yang bagi dengan Rasulullah menjadi buah yang terpindah buat lingkungan R08 yang menantikan calon pemimpin yang baru insyaallah. Yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Asmat langsung dari Kelurahan. Yang kami hormati Bapak Ketua R08 sekaligus menjadi Panitia Pemilihan RT khususnya di 05 dan 08. Yang kami hormati Wakil Khusus Ketua RT masih tentunya bertanggung jawab dan mengenai acara ini sebelum ada pemilihan juga jajaran pengurus RW RT sekalian yang kami hormati. Khusus terima kasih banyak kepada Bapak Haji Abdi khususnya di sini selaku sahabat baik yang menyediakan tempat ini, tempat yang sekian perjalanan 6 kali program RT kalau tidak salah Pak ya, ini yang paling termegah karena ada di gedung. Berkah sama ya Pak. Yang lain macam-macam tempatnya di sini enak ya, adem lah. Apalagi kemarin di sini juga. Baik Bapak Ibu yang memperhatikan, terima kasih segala yang kasih kesempatan malam ini. Kita nggak menyangka bahwa memang antusias dari berbagai masyarakat warga di setiap RT pada kesempatan pemilihan itu terasa banget begitu ya, dan kelihatannya karena lebih dekat melihat pemimpinnya kemudian dan memang sama dengan masyarakat. Buktinya kemarin di RT 12 walaupun tunggal pemilihnya pemimpinnya calon, tapi yang datang juga banyak. Padahal hujan, ada nenek-nenek pakai juga masih mau pilih, padahal cuma nggak bisa pilih ya, cuma satu pemimpinnya calonnya. Nah bila di RT 5 juga kelihatan antusias menyambut memilih pemimpin yang akan baru. Yang selanjutnya bahwasanya agenda ini memang per 3 tahun dari aturan pemerintah daerah bahwasanya generasi ke generasi remaja remaja RT perlu dilakukan ya, terutama di RT 5 saya kan ini Pak Tejo gitu sudah puluhan tahun katanya apalagi itu saya nggak tahu ya. Tapi yang bagus adalah bagaimana kesempatan generasi-generasi itu muncul. Memang sebuah kelurahan orang tidak senang, tidak enak, tapi sebetulnya secara organisasi kemasyarakatan tumbuh berkembangnya adalah sebuah pemimpin-pemimpin yang baru diberikan kesempatan. Itu penting karena kita ingin ada perubahan-perubahan yang mendasar, ada keinginan-keinginan yang mungkin belum terlalu dilakukan misalnya. Jadi pesan kami bahwa dengan kepemilikan ini berarti kepemilikan bagi masyarakat siapa yang menjadi pemimpin yang terdekat khususnya di tingkat rukun tetangga atau RT. Persoalannya adalah negara ini kokoh dan tumbuh dengan bangsa yang begitu luas dan begitu banyak beraneka ragam kondisi suku dan macam-macam ya. Tentunya ini menginginkan partisipasi masyarakat. Mungkin dulu banyak instruksi, kalau sekarang banyak partisipasi. Kenapa? Pertama, sosial keagamaan dan sosial budaya ini harus ditingkatkan. Harus sama-sama. Karena sosial budaya, khususnya di RT 5 terkenal dengan rasnya, sukunya orang Betawi. Saya pikir budaya orang Betawi ini pemilik kemakam di RT 5, ada banyak. Walaupun pada saat itu banyak. Jadi, Bapak Gubernur menginginkan semua masyarakat pemangku khususnya di RTW aktifkan budaya sosial dan keagamaan karena ini menjadi lahan interaktif, karena ini menjadi lahan komunikasi masyarakat. Kalau satu bulan aja nggak ada pertemuan, saking percaya atau nggak percaya saya nggak tahu, tapi ada
orang, ada komplain warga sampai ke kecamatan. Kadang ada apa masalahnya? Apakah komunikasi tingkat masyarakat, warga dan segala macam ini tidak berfungsi? Makanya fungsi ada komunikasi di tingkat RT dan RW semua berlahan. Ini bagian dari perjalanan komunikasi interaktif sosial budaya kita saling gotong royong ada di situ. Apalagi ini ada Nisa Travel, lahan segini besarnya. Keagamaan ini sangat bagus kalau lihat. Jangan sampai pada pengajian itu banyaknya dari orang luar yang pajari. Kalau bisa ada bukan pengajian warga yang terima di sini. Amin. Saya sekali ini ya kan aset. Siapa tahu yang baru warga yang ketemu lima di berbagai kontrol dua. Dengan RT yang dipilih bisa memberangkatkan harganya itu ya. Saya pikir ini yang menjadi pertamanya. Lalu sikap jujur dan benar, tanggung jawab, dan terakhir pesan gubernur, ayo kita bangun, siapapun yang terpilih, mari kita bangun dengan sosial budaya dan agama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada LMK R28, Bapak Haji, Bapak Haji, sambutan bagi kita semua. Untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan forum musyawarah pemilihan RT 005 R08 yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Forum Musyawarah yaitu Bapak Asmat. Kepada Bapak Asmat kami persilakan. Akhir bulan Desember harus selesai.
Bapak-bapak dan ibu sekalian, dari kedua kawan ini, saya mohon Bapak pilih petunjuk yang terbaik sesuai dengan hati dan orangnya masing-masing. Jadi tidak ada usaha paksaan. Sesuai dengan undangan yang ada, tidak melebihi dari undang forum Hawa. Makanya dalam hal ini, kita bisa dapat melaksanakan untuk melanjutkan kuliah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus musyawarah pemilihan calon ketua RT 005 untuk periode 005 2008 untuk periode 2017-2020 saya nyatakan dibuka. Rapat Forum Musyawarah Pemilihan Ketua RT 05 RW 08 periode 2017-2020 yang akan dipimpin oleh Sekretaris Panitia Forum Musyawarah yaitu Ketua RW 08 kepada Bapak Teguh Winarno, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Makam. Ya, saya hormati Ketua Panitia Bapak Ahmad dari Kelurahan Lenteng Agung beserta seluruh panitia lokal dari RT 5 yang saya hormati LNK RW 8 Bapak Haji Romadi, yang saya hormati para pengurus RW yang hadir pada malam hari ini, Ketua RT 1 yang sengaja datang untuk menyaksikan kekompakan warga RT 5. Ya, saya hormati Ketua PKK RW 8 beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua RT 5 masih Bapak Sutejo ya, Bapak Sutejo yang sebentar lagi akan menyerahkan kepada panitia sebagai Ketua RT 5. Yang saya hormati Wakil Khusus Bapak Haji Ardi yang telah menyediakan tempat untuk kita berkumpul bermusyawarah untuk melaksanakan forum musyawarah RT 5. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 5 yang hadir pada malam hari ini, para karang taruna yang hadir dan membantu kepanitiaan untuk pelaksanaan forum musyawarah RT 5. Bapak dan ibu sekalian, dalam forum musyawarah ini ada beberapa susunan acara. Ini saya katakan RT 5 ini adalah forum tertinggi untuk menentukan jalannya acara, untuk menentukan jalannya pemilihan, untuk menentukan jalannya keputusan yang akan diambil. Oleh sebab itu, saya akan mintakan persetujuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Susunan acara. Jadi bisa setuju apa lagi ya kalau bapak ibu. Gak abdul lagi keputusannya kalau gak setuju.
setuju semua. Oke. Yang kedua, setelah menyampaikan laporan, penyerahan laporan pertanggung jawaban dan stempel kepada ketua panitia. Setuju? Setuju. Saya kencang ini. Yang ketiga, pembacaan dan pengesahan pedoman dan tata cara pemilihan ketua RT. Setuju? Penting itu, ada pedomannya itu. Menyampaikan visi dan misi calon ketua RT. Setuju? Setuju ini semua. Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan ketua RT. Setuju? Kalau cuma satu kita sangka ini ada lawan ini, Pak Teddy ada lawan ini. Sing ada lawan. Sing ada lawan. Ketua RT nantinya yang terpilih itulah yang terbaik untuk RT 5. Saya yakin RT 5 tidak mau kalah dengan RT RT yang lain. Yeah.
sama terus
Jadi yang boleh memilih adalah panitia atau diundi. Pilih yang mana? Pilih panitia atau diundi? Diundi. Diundi. Diundi ya. Jadi nanti kalau kita pilih dua kali pemilihan sama, jadi diundi ya. Oke, sudah diundi ya. Diundi. Tidak boleh. Oke, diundi ya. Oke, sudah. Karena itu ada di pergub 171. Kalau sama puluh itu dua kali dipilih oleh panitia atau diundi. Keputusan bapak-bapak dan ibu sekalian adalah diundi. Tidak boleh lagi nanti bilang harus panitia pilih itu. Diundi. Oke. Lanjut. Tiga. Hadir dalam musyawarah telah mencapai korum. Ini sudah korum ini. Udah. Kayaknya ini tidak usah dibaca ya. Ini persyaratan. Panjang lebar. Yang pertama adalah pelayanan masyarakat yang terbaik. Bisa kita lihat sambil jabatan. Yang kelima pelayanannya paling mudah. Untuk panis kita suka jadi. Yang kedua, kalau kita jadikan kita jadi tempat yang aman dan damai. Tapi saya tidak kenal. Saya singkat, padat dan tidak berbelit-belit. Singkat cepat, singkat bagus. Ditambah dengan diri. Makin cepat, makin bagus, tidak berbelit-belit. Oke, selanjutnya saya panggil. Ini bukan mengendiskreditkan, bukan juga mengajukan.
karena ini ada fakta, adalah fakta di lapangan. Saya diangkat sebagai pengurus RW oleh Bapak Guru. Jadi di kepengurusan RW itu sering sekali pertemuan, maka timbullah misi-misi saya pada saat ini. Setiap kali pertemuan di RW, saya melihat nggak pernah itu ada namanya RT 5. Karena apa? Karena Bapak RW ini mengundang, pasti ada program dari kelurahan yang sampai ke Pak RW yang harus sampai ke warga, supaya warga tahu. Jadi banyak permasalahan yang sampai ke RW yang sebetulnya warga harus tahu. Makanya dari perwakilan RT paling nggak kita harus ada di sana. Yang kedua, kenapa saya juga mau mencalonkan jadi RT? Karena banyak program-program yang ada di RW yang sebetulnya adanya di RT. Kenapa nggak berjalan di RT? Seperti contohnya kebersihan, penghijauan, terus penerangan jalan yang perlu kita benahi supaya warga kita di RT kita nggak menjadi RT yang kumuh. Karena saya punya prinsip, kita harus menjadi RT terbaik di era tahun ini. Yang untuk selanjutnya, karena seringnya saya berkumpul dengan RT-RT lain, RT-RT setempat RW 8, mereka begitu bangganya menceritakan bahwa mereka udah punya karang taruna, udah punya ini, punya itu, udah berjalan, udah mereka segala macam. Sementara RT 5 masih anteng-anteng aja. Saya punya inisiatif. Saya kumpulkan warga RT 5 remajanya. Saya kumpulkan. Ayo bikin, gua malu. Gua ditagih dulu sama ketua karang taruna, ditagih dulu sama pengurus RW. Mana karang taruna RT 5? Saya kumpulkan warganya sebisa-bisanya. Supaya di RT 5 ini ada remaja yang punya talenta bisa kita lihat. Nah selanjutnya, apa efeknya? Alhamdulillah, pada saat itu kita ada instruksi nonton bareng masalah film G3 PSPKI. Alhamdulillah, kalau bapak-bapak datang semua ke situ, itu di RT 5 yang paling banyak penontonnya, lebih dari 300. Itulah kerja daripada remaja. Apa yang saya tanya, apa yang remaja bisa sampai kepada saya? Yaitu perlu pengakuan. Dia itu perlu pengakuan dari warga. Karena kalau sekonyong-konyong dia bergerak, dia itu merasa gak enak. Mesti ada yang... Tiga menit lagi ya. Karena masih banyak ini soalnya masalahnya untuk warga RT 5 kedepannya. Siapapun yang jadi pemimpin, saya rasa program-program ini harus dijalankan. Siapapun. Apa efeknya tadi saya lanjutkan? Apa efeknya? Pada satu saat warga RT 8 mengadakan porseni, apa yang terjadi? RT 5 menjadi yang terbaik dalam festival Jalan Sehat. Warga RT 5 mendukung apa yang dicanangkan oleh remaja. Remaja nggak bisa, nggak mau bergerak kalau nggak punya payung hukum. Makanya saya kumpulkan anak-anak, saya bentuk hingga jadilah namanya Karema. Kok kenapa mesti Karema? Ini menurut sejarah, ada sejarahnya bang. Pada saat saya masih remaja, sayalah pendiri IKAREMA. Begitu anak-anak kumpul, dia bertanya, apa sih namanya bikin IKAREMA? Apa IKAREMA? Ikatan Remaja Muslimah. Alhamdulillah remaja kita udah mulai bergerak. Jadi kalau remaja kita bergerak, saya minta mohon bantuan kepada ibu-ibu warga RT 05 supaya dibantu. Masalahnya kalau bapak-bapak ibu-ibu punya remaja, tolong diarahkan, karena kita punya ketua remaja yang namanya Rian. Alhamdulillah Pak, kita udah punya lapangan poli sekarang. Itulah efek daripada pembinaan remaja. Jadi kenapa saya menjadi RT ya? Saya ingin berbuat dulu. Kalau saya udah berbuat, udah ada hasilnya yang saya tunjukkan kepada warga, maka saya baru mau ditunjuk menjadi RT.
Tapi konsekuensinya, kalau saya jadi RT, saya dipecat dari pengurus RW. Itu konsekuensi. Amisi saya sebetulnya itu ya, dari mulai kebersihan, penghijauan segala macam. Saya mengharapkan siapapun nanti yang jadi RT-nya, saya harapkan itu berjalan. Dan yang paling utama Pak, kalau kita lihat daripada kejadian tadi, kita memang saya akui untuk mengumpulkan warga untuk bertemu sebulan sekali itu agak sulit karena kita di sini bapak-bapak ibu-ibunya semuanya sibuk. Saya punya kiat. Kalau ada kita jarang mengadakan pertemuan, itu nanti kalau amanah yang sampai kepada saya diamanahkan akan saya imbang dengan baik. Saya akan bikin kotak saran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak setuju dengan RT-nya masukin di situ. Satu bisa kita satu lagi. Ini, supaya kita warga RT 5 yang merasa enggak suka dengan kepemimpinan RT-nya bisa masukin saran itu. Bisa kita rembukan bersama. Cocok setuju enggak? Jadi kita enggak ada istilah trading aling-aling, kita harus main belakang, kita harus begini-begini, gunjing begitu-begini. Marilah kita bangun RT 5. Kita kepengen RT 5 ini terdepan di antara RT-RT yang lain. Kita jangan cuma bangga dengan RT-nya, kita juga harus bangga dengan 05-nya. 05 lain kita banggakan, kalau RT-nya itu urusan belakangan. 05 yang kita banggakan. Kalau masalah RT-nya mah nggak usah dibanggakan. Kalau 05 bagus, baik di mata masyarakat, kita bisa membantu program RW, kita bisa membantu program kelurahan, maka RT-nya akan terbawa dengan sendirinya. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk bapak-bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama, apa yang
Haja Resmanti, Ahmad Wismut. Ibu Ana, mertua Dinda. Afril Koba. Afril Koba. Ibu Siap. Bapak Hoi Hoi Lilin Ustafin. Marapasan. Yusak Ali. Mariam Linda. Minando. Hobi. Lain hobi. Thank you.
angket dan kita lihat bersama di sini ada perbedaan cuma satu. Apa artinya satu? Inilah satu ini yang membuat saya sebagai yang terpilih di warga 05 sebagai RT maka tantangan. Karena apa? Karena dari pesaing saya Bapak Sutejo, mereka banyak dipercaya oleh warganya. Sementara kesempatan ini mungkin diberikan kepada saya, mudah-mudahan saya sebagai kepala ketua RT yang baru, saya bisa memaksimalkan apa yang menjadi angan-angan saya dan apa yang menjadi program saya. Mumpung masih pada mumpung, saya kepengen sekali nih Bapak Haji Rohani memberikan pengarahannya atau pemberitahuan masalah izin, karena di warga telinga betul-betul banyak yang belum tahu. Cuma kebetulan aja nih warga kita udah pada buang. Pak Haji, tolong memberikan apa sih izin sebenarnya? Itulah. Jadi warga telinga pengen tahu. Oke, terima kasih. Karena kita punya talenta, kita punya apa tenaga sosial di bidang RW itu talenta kita punya yang namanya yayasan gigi apa sih juga paham. Karena itu harus disosialisasikan kepada warga. Bagaimana kita kalau ada kesusahan, mungkin sementara ini juga bisa memberi keterangan. Insya Allah pada saat nanti, pada saat kita muncul RT warga, kita bisa minta keterangan dari Bapak Haji Rohani. Terima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan kepada warga pengurus RT 08 yang telah ikut menyaksikan pemilihan di RT 05 ini. Mudah-mudahan menjadi pemicu buat saya untuk lebih maju di warga RT 05. Haji Suwandi yang telah memberikan tempat begitu meriahnya. Juga terima kasih kepada ibu-ibu, ibu-ibu kakak yang telah memberi support kepada pemilihan warga RT 05 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Bapak Amir Asyidaya 2017-2020. Kita lanjutkan acara sambutan, yaitu akan disampaikan oleh Ketua RW 08, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Sekretaris RW 08. Untuk itu kepada Bapak Acing kami persilakan. Ini buat Sekretaris. Terima kasih sekretaris. Warganya udah habis ini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT 05 RW 08 Kelurahan Nasinabu, yang mana diwakili dan bergerak oleh Kepala Mas dan juga Sekretaris Panitia Bapak Teguh Enono dari RW 08, dan juga saya hormati Panitia Pemilihan RT di RT 05, dan juga yang saya hormati PKK RT 08, PKK RT 005, dan juga pengurus RW, Ketua MK RT 08 Kelurahan Nasinabu, dan juga mantan calon-calon RT, mantan calon-calon RT, Bang Tejo sama Pak Amir, dan juga khusus buat Pak Jabi yang punya tempat di sini, terima kasih atas tempatnya.
dan para warga RT 005 RW 08 juga Karang Taruna RT 005 RW 08 yang sudah membantu acara ini, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan juga terima kasih pada terutama bagi panitia yang sudah mengadakan acara yang sukses luar biasa. Buat saya nih baru kali ini ya selama kita pemilihan RT yang deg-degan benar. Padahal ini bukan wilayah saya ya. Tapi yang saya hormati, yang saya salut pada para ini calon-calon RT ya. Buat Pak Tejo, ini bukan suatu kemunduran. Ini suatu kesuksesan yang luar biasa dari Pak Tejo. Selama beberapa tahun Pak Tejo sudah membuat satu kepemimpinan di RT 05 ini, tentunya buat Bang Amir sebagai calon baru, sebagai ketua RT baru ini harus benar-benar mempertahankan dari prestasi yang sudah dibuat oleh Pak Tejo. Ini luar biasa sekali. RT 5 ini selalu menjadi andalan setiap ada acara, ini perlu dipertahankan jangan sampai nanti ada kemunduran. Kalau bisa Pak Amir akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadilah RT yang benar-benar RT, didiklah warga yang benar-benar menjadi suatu warga yang bisa menggantikan atau generasi nantinya. Karena tanggung jawab RT yaitu memberi pelayanan kepada warganya, jangan dibodohkan warganya. Jadi tolong Bang Amir, RT yang baru ini pelajari dulu, belajar sama Pak Tejo yang sudah. Jadi jangan kita merasa pintar sendiri, kita harus tetap belajar. Gitu. Jadi nanti mungkin ya Pak Tejo juga bisa membantu. Pak Tejo enggak akan melepas tanggung jawabnya dari lingkungan. Dia tetap akan membantu kita. Itu kan Pak Tejo kan? Harapan kita semua seperti itu. Ya mungkin Bang Amir, kenapa dia mencalonkan sebagai ketua RT? Karena mungkin ada misi dan juga ada terobosan-terobosan yang baru yang akan tampilkan di RT 005. Kita akan tunggu terobosan-terobosan apa yang akan dia buat di RT 05. Tentunya RT 05 ini akan lebih sejajar dengan RT-RT lain. Itu harapan kita. Ya program-program yang ada di RW ini bisa dijalankan nanti di RT 05. Dia bisa membantu program RW juga seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris RW 08 Bapak Acik yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan RT 005 RW 08 sekaligus akan menutup forum musyawarah pemilihan RT 005 RW 08 masa bakti 2017-2020. Itu kepada Bapak Asmat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak RW 08 beserta jajarannya, yang saya hormati Pak mantan RT 05 RW 08 Bapak Tito, yang saya hormati Pak Amir sebagai Ketua RT yang tersisa untuk periode 2017-2020, yang saya hormati ibu-ibu PKK khusus dari RT Pemina, dan yang saya hormati para pemuda RT Pemina. Pertama-tama kami ingin kepanjangkan puji bagi saya yang mana pada malam hari ini kita telah selesai melaksanakan
untuk musyawarah pemilihan RT 005 RW 06. Dan saya mengucapkan mohon maaf karena pada malam hari ini Pak Lurah tidak bisa hadir sehubungan dengan mengikuti Maulid Nabi di Masjid Al-Makfirah di RW 07. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Edo yang mana telah mengerti periode 2014-2017 apa yang telah dilaksanakan selama 3 tahun ini adalah suatu pekerjaan yang berat sebagai pengurusnya. Karena tugas daripada kita ini adalah melayani masyarakat dengan baik. Dan saya mengucapkan selamat kepada Pak Amir sebagai RT terpilih bahwasanya melanjutkan apa-apa yang sudah dilaksanakan dengan mantan RT yang baik tolong dilaksanakan. Karena tugas daripada RT adalah membantu lurah dalam bidang pemerintahan, pembangunan sosial dan masyarakat. Kalau saya perhatikan itu saya perhatikan tadi isi daripada Pak RT yang terpilih ini sangat baik, sangat bagus, tolong ditingkatkan dan direncanakan program untuk 3 tahun ke depan. Di samping itu Pak RT harus berkoordinasi dengan Pak RT karena setiap pemimpin di wilayah pasti sangat masalah. Kemasalahan ini kalau Bapak RT tidak bisa menyelesaikan, koordinasikan dengan Pak RT. Kalau di bawah ini selesai juga, kita koordinasi dengan pihak lurah. Mengenai hal ini, saya menghimbau kepada Pak Amir sebagai RT terpilih, layanilah masyarakat dengan hati yang ikhlas, yang terus, yang bersih, sesuai dengan apa yang direncanakan Pak RT dan kanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan selesai sudah kita pemilihan RT malam ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam komunikasi pemilihan RT dan RW saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Asmat yang telah memberikan sambutan sekaligus menutup acara forum bersama pada malam hari ini. Sebelum meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Asramulya. Untuk itu kepada Bapak Ustaz Asramulya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk rekan saya Amir Adi Sastra. Terima kasih banyak telah mengabdi di masyarakat di RW 08. Semoga jasa Pak Tejo di semoga apa yang kita rencanakan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada RT 05 khususnya dan RW 05 RW 08 umumnya, semoga kita diberikan kesehatan di lantaran segala urusan yang kita hadapi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa al-Karim, wa huwa al-Rahman, wa huwa al-Rahim.
بشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبصفة الفاتحة إفراد أبواب الغيب وجعل الأنهار يا فريدا هل يا كسيف الغر يا من يبدو ويغفر وينهار يا نبي البلاء يا الله يا نبي البلاء اللهم يا نبي البلاء الغفير يا رب يا سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام وأعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Bapak Asra yang telah membacakan doa. Dengan demikian selesai juga acara pada malam hari ini, yaitu forum musyawarah pemilihan RT 05 RW 08 Kelurahan Lenteng Agung masa bakti tahun 2017-2020 dengan terpilih Bapak Amir Adijaya sebagai ketua RT 05 RW 08 dan saya sebagai pembawa acara.